Oke. Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang melakukan panen udang. Udang yang dipanen ini merupakan udang faname. Pantauan pos Kupang.com, Senin tanggal 14 Maret tahun 2022, panen udang berlangsung di tambak milik Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang di Bolok. Nampak para taruna melakukan panen secara serempak dengan menggunakan jaring. Jaring atau jala yang berukuran panjang sesuai panjang tambak, kemudian para taruna berjalan dari ujung tambak ke sisi lainnya. Jaring dibentangkan dari dasar tambak sehingga udang langsung terjaring. Setelah udang diangkat langsung ditampung pada sebuah wadah fiber yang diberi es. Udang ini juga langsung dibeli saat panen. Terima kasih.